Menyaksikan news update, saya Andra Lesmana. Diduga menjadi lokasi perakitan dan penjualan senjata api jenis softgun dan airgun, polisi menggerebek sebuah gudang di Lumajang, Jawa Timur. Polda Jawa Timur menyebut, gudang perakitan dan penjualan ini sudah beroperasi sejak 4 tahun silam. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita puluhan senjata api dengan kaliber besar yang jika digunakan bisa mematikan. Hasil penyelidikan sementara, gudang ini telah beroperasi selama 4 tahun dan menghasilkan ratusan senjata api berbagai jenis, serta dipasarkan ke sejumlah provinsi. Beberapa provinsi di antaranya merupakan daerah rawan konflik. Keren. Kami bekerjasama dengan Polres Lumajang mengungkap pembuatan senjata yang cukup yang sangat besar, yang mana ada di depan kita berbagai macam jenis senjata dengan peralatan yang cukup sudah modern, ya. Ini sudah kita amankan, ada sekitar 40 yang sekarang diamankan.